channelnya EW Vlogs ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi inspirasi membuat frame dari barang bekas, guys. Di sini saya ada barang bekas yaitu casing kabel, guys. Casing wire, guys ya. Ada di sebelah tulang aja di situ ada. Dan saya manfaatkan untuk membuat frame, guys. Oke, guys. Alat-alat yang harus kita perlukan, di sini ada double sell tip. Ada pulpen nanti untuk menandai ya, dan gunting untuk memotong double tip, dan juga ada gunting ini, guys, gunting wire, guys, untuk memotong berhubung tembok kita warnanya putih, so saya sudah kasih warna lain. Di sini saya menggunakan warna cool, guys, warna cool jadi kelihatan, guys, ya. Oke, penasaran gimana hasilnya frame dari barang bekas? Nantikan video ini sampai habis, guys.
guys, inilah hasil frame dari barang bekas guys ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk